Ternyata empat macam itu, ujar Imam Ibn Athaillah, ada sudah di diri kita, aman, tentram, raharjo. Nah, agama selamat, kada terlibat lawan yang haram. Usaha ini berujung saja, cukup saja kita sekeluargaan. Imbah itu pulang hati kada tamak lawan pemberian makhluk. Imbah itu wiritan-wiritan kada taburirit. Ada sudah di diri kita. Nah, maka jasidin, janganlah kita berampi, berusahanin tuh. Lalu pang seandainya kita mengarasi gara-gara tapa guru lawan guru, guru khusus datang dari aras. Jadi ujar guru itu nyawa ampih berusaha. Padahal empat macam itu ada sudah di diri kita. Nah, maka ternyata kita ampih juga, maka disebutlah yang ampihnya kita itu binasyahwati. Termasuk syahwat yang buruk. Karena Allah itu sudah mentakdirkan manusia itu di jalur, dua jalur. Ada jalur yang berusaha, ada jalur yang kada berusaha. Kalau ciri-ciri jalur berusaha ada di diri kita, Allah ridha, jangan ampih berusaha. Jangan ampih berusaha. Jangan hakun kita ampih berusaha. Gara-gara imbah belajar tasawuf timbul ampih berusaha. Hadang dulu. Paling gak 3 bulan mau ungut tak? Ungut. Usaha ampih sudah. Bini meninggalkan. Nah, ujung-ujungnya yang mau ngot, pasti tawa seorang hehehe aja. Nah, gara-gara kada bujur-bujur baguru. Nah, jadi kada kawa kita nih beramaliah tu model kayak parasa kita aja mah hayabang kita. Kada kawa ada aturan main. Ada aturan main. Nah, empat macam ciri-ciri itu ada di diri kita sudah. Sekalinya kita berampih berusaha dipadahkan oleh ulama. Ulama yang khusus paham masalah ini, minas syahwat ay min syahwatikan nufusi allati tad'u ilaiha, yaitu keinginan nafsu yang mengajak untuk berampih itu. Nafsu sebenarnya mengajak berampih itu lain akal, tapi nafsunya tadi khafiyati, samar benar, kada ketahuan, samar benar, kada kelihatan. Bahkan selintas model kaya kita nintu wali Allah Ta'ala. Kenapa? Berusaha ampih. Batu pulang ke mana-mana, wah ini bakupiah, bagamis, batungkat, batasbih. Pulang nih. Batu kalimah waktunya tuh ada terus di masjid. Sejam lagi belum juhur sudah mencongkong di masjid. Hari-hari nang kayak itu kalimah waktunya. Bagus kan ini, pinanya bagus loh kok. Pinanya bagus, usaha ampih kan dihirininya lagi. Hati-hati. Nah, karena syahwat atau nafsu yang tersembunyi itu bisa bersembunyi dalam ibadah kita. Hati-hati, amun kada pitih benar, dikira amas sekalinya. Ingatlah peribahasa sudah. Sekalinya itai. Nah, wakanat. Nah, maksud khafiyah itu nah. Wakanat adalah iradatuka. Wakanat iradatuka, gitu asalnya. Jadi isim kananya tadi. Yang kembali kepada dhamir hiya iradatuka. Wa kanat iradatuka adalah kehendakmu yang beampih nintu. Syahwatan adalah syahwat. Kada petunjuk ilahi narannya. Kenapa garang aja kehendak nyawa beampih nintu disebut syahwat? Li'adami wukufika ala muradi sayyidika. Karena tidak menerimanya engkau atas kehendak Tuhan engkau. Tuhan berkehendak kita tetap aja berusaha. Buktinya empat macam itu ada di diri kita. Tapi kita ampih. Berarti kita kada maasi lawan Tuhan. Maasi lawan nafsu. Disitulah bila kita maasi lawan nafsu. Berarti ibadah kita ini dihukumi syahwat. Walaupun bentuknya ibadah. Walaupun bentuknya tasbih yang dikatik. Tapi kalau bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, disebut syahwatan. Syahwat namanya. Nah, hati-hati nenek. Mbah Nintu pulang, karena kita kada maasi, li adami wukupika tu kada menerima apa ujar Tuhan. Ya Tuhan berusaha, aja nyawalah, ini ciri-cirinya empat ada di diri nyawa. Tanya, kada maasi? Satu, wa muwafaqatika murada nafsika, dan engkau malah tunduk dengan kehendak nafsumu. Murada nafsika itu kepentingan pribadimu, nafsumu.
Nah, apa ujar nafsu diihakan? Ujar nafsu nyawan ini sebenarnya bagus kada berusaha. Nah, anu haja napa nih nyawan ini tasbih yang halus diganali, gamis dibanyaki beisi, lilit surban dirancaki, nukar tongkat. Pokoknya nyawa hari-hari jadi masjid. Nah, karena ke rumah, ke masjid, ke rumah, ke masjid itu aja. Usaha itu kada usah. Diihakan pinanya bujur kada nih. Nah, padahal syahwat di dalam ibadah nih tuh. Kemana syahwatnya aja? Yang kada masih lawan Tuhan. Padahal kita waktu berusaha tadi, menggawi lima waktu kau aja masih. Menggawi yang sunat, tegawi aja. Wiritan kada terkipai. Bahkan hati kita terjaga dari sifat tamak. Dari sifat tamak lawan pemberian makhluk. Eh, kenapa bampih berusaha? Usakalinya memang ternyata ada yang diunting. Nah, kita baca terus. Wa khafiyatan atap kepada syahwatan. Wa kanat iradatuka syahwatan. Wa kanat iradatuka khafiyatan. Nah, jadi syahwat yang berupa kehendakmu itu khafiyatan, samar benar. Kada kelihatan ya kita. Samar benar. Apalagi kena bubuhan yang kekawanan, bubuhan masyarakat melihat masih di nuwah ini aja, kada tahu lagi lawan dunia. Bertambah ganal hidung tuh. Yang si Sidin ini nih, bertambah ganal hidung. Mas Sidin ini aja luar biasa aja. Yang harta di rumah tuh Sidin beriakan, berataan. Kada tahu yang bini yang lari dari rumah. Mas Sidin itu aja. Nah, mau bertambah tuh, Bang. Padahal bungul. Jadi kada kawa pian bahari sabahari kalanya sudah nang naran aksesoris pakaian, pakaian yang seperti ahli ibadah itu sabahariannya mulai zaman Abu Jahal sudah nang kayak itu. Jadi kita jangan terjebak di dalam aksesoris pakaian. Jangan terjebak bahwa bila pakaian sudah ahli ibadah kita tuh bujur, hati-hati jangan-jangan kita tuh Abu Jahal generasi milenium. Nah. Li'anna zahira zalika. Nah. Karena yang nampak di diri engkau, yang kelihatan di diri engkau, yang engkau beampih dari berusaha tadi dan engkau fokus di dalam beribadah tadi, anna muradaka bitajarrudi. Nah, yang nampak di diri engkau kelihatan oleh mata masyarakat, anna muradaka bitajarrud, bahwa engkau hendak tajarrud, tajarrud itu ampih sama sekali berusaha, pinanya al-inqita'u ilallah, fokus menghadap Tuhan, pinanya li'anna zahir al-inqita'u ilallah, fokus menghadap Allah Ta'ala, wa taqarrubu ilaihi, dan hanya mendekat kepada Allah secara zahir. Napang secara zahir sidin tuh hari-hari misalnya. Napan ini ka masjid sungsung pada orang. Mun hari Jumat tuh sidin mulai imbah sebelum subuh kada bakal luaran lagi pada masjid. Masjid tuh pang. Imbah ini tuh pulang kalima waktunya sejam dahulu ada di masjid. Nah, kada terlihat lagi sidin berusaha di pasar. Nah, secara sekilas sidin tu aing kita'u ilallah, fokus berhadap Tuhan. Lah, wa taqarrubu ilaihi, dan beparak lawan Allah aja lagi sekilas secara zahir. Padahal wa batinuhu. Nah, itu boleh batinuhu, boleh dibaca batinahu. Kalau dibaca batinuhu jadi mubtada. Kalau dibaca batinahu atap kepada zahira zalika. Nah, itu nahunya tuh. Wa batinuhu padahal hatinya, wabatinuho to padahal hatinya, anna muradaka, bahwa hendaknya engkau nintu sebenarnya dibalik ibadahmu yang secara jahir kelihatan nintu tersimpan kehendak. Anna muradaka, kehendak engkau apa? Suhratu bil wilayah, terkenal masyhur disambat orang ahli ibadah, atau pepelir disambat orang wali kutub. Nah,
Jadi di dalam tingkah laku kita rajin beribadah, bahkan sampai wani ampih berusaha, tasimpan di situ syahwat, yaitu kehendak hati supaya jadi wali Allah Ta'ala. Syahwat tuh. Di hati. Hendak lakas jadi wali. Ampih berusaha. Maka disebut suhratu bil wilayah. Kenapa garangnya hendak bermasyhur-masyhur supaya orang terkenal, supaya terkenal sambatannya sidin tuh jauh ini pinama wali aja. Nah, alhamdulillah aja kita ada yang begitu sudah. Perasaan kita nih, berarti kan cager banyak lagi yang menyebar gitu tuh. Ujarnya, ujar yang si sidin tadi nih. Nah, karena udah kita dengar-dengar pulang ya apa bunyi sebenarnya orang aja. Sidin wah ini aja pinama model kayak dasar asli wali sidin tuh aja. Nah, han, bertambah ganal hidung tuh. Tadi kan dulu pinama wali, ini asli wali. Lalu akhirnya dikenal wali sambetannya di kampung, lalu agak kai. Lalu agak kai, sambet hawala tersinggung sidin teliti ja. Sambet hawala tersinggung bau cap hatu, nyawan ini ja kada belas jasa. Wani nyebut aku wala. Nyawan ini mun aku keluar daripada kampung nih, bala turun tahulah ja. Ha, merasa diri bakar amat. Padahal unggul. Amun orang masyarakat awam melihat memang sidin itu dasar bakar amat. Apalagi munnya dikawani oleh jin kena bisa model kaya nampak kelebihan-kelebihan. Kan, tapi kalau di mata orang-orang wali yang sebujur-bujur wali yang ahlul maqasyafah nampak kebodohannya. Nah. Termasuk min ashabil gurur, orang-orang yang tertipu. Nah apa garangnya orang itu handak bil wilayah maksudnya supaya disambat orang wali. Liyaksida itu ta'alqa di bawah garisnya ya. Liyaksidaka annasu supaya manusia banyak datang ke wadahinya. Nah, lalu ada minta barakat, minta doa segala macam. Lalu terkenalnya inya sebagai wali, sebetulnya macam-macam tuh. Mencari yang lain narannya pada orang. Mun wali ini sudah terkenal, ada wali anu sudah ada, seorang apa wali belum wali mencongkong. Nah, belum ada lagi wali mencongkong. Lalu terkenal di Kota Palangkaraya ada wali mencongkong. Nah, apa tujuannya? Liyaksidaka annasu bil i'tikad, dengan memuji. I'tikad tadi memuji. Supaya manusia tadi matanya tertuju kepada inya. Dengan lalu imbah tertuju, timbullah pujian-pujian manusia lawan inya. Wa taqarrubi ilaika, lalu katuju beparak. Lalu katuju beparak. Dan ujung-ujungnya kaina patak ta'u amma anta bisaddadihi, maka terputuslah engkau dari apa yang asalnya engkau tuju. Nah, padahal kita itu sebenarnya memang hendak tujuan kita Allah sebenarnya. Kita beribadah itu tujuan karidaan Allah. Cuma karena kada ada bimbingan, akhirnya yang dituju pujian makhluk. Patak ta'u anta amma bisaddadihi, maka terputuslah engkau dari tujuan asal. Jelas saya inilah. Nah, jadi hati-hati kita ini. Jangan model kaya pinang gaya mawali. Kadu usah aja gaya mawali. Gaya mahamba aja. Arti gaya mahamba itu gaya kaya orang banyak. Wali itu dijadikan oleh Allah kepada orang yang mahamba. Bukan orang yang model kaya kisah paragah jadi wali. Kada mau jadi wali. Nah.